Informasi lain, ratusan sopir truk tambang di Jember, Jawa Timur menghadang aksi warga yang menolak adanya penambangan batu dan pasir. Warga khawatir kegiatan penambangan akan merusak ekosistem alam dan berpotensi terjadi tanah longsor. Ratusan sopir truk menghadang puluhan warga yang sedang menggelar aksi menolak kegiatan tambang di Desa Kemuning Sari Kidul, Jember, Jawa Timur. Sempat terjadi ketegangan antara sopir truk saat warga memasang spanduk dan poster yang berisikan penolakan aktivitas tambang. Polisi dan TNI mengawal ketat aksi ini agar tidak terjadi bentrokan dari kedua belah pihak. Jalan. Kawal, Pak. Beni. Menurut sejumlah supir truk, warga yang protes dengan adanya kegiatan penambangan pasir dan batu bukan berasal dari Desa Kemuning Sari Kidul. Sementara warga yang menolak beralasan adanya penambangan dikhawatirkan akan merusak ekosistem alam dan berpotensi terjadi tanah longsor. Pokoknya ya kerja terus lah. Kalau penolakan dari warga, warga mana yang nolak? Saya warga sini. Benar. Jadi warga mana hadirkan gitu loh. Itu LSM itu semua itu. Enggak ada itu warga sini, cuma ada satu ada orang itu yang saya tahu. Kan penyerapannya akan habis, diterus-teruskan. Karena akan mengakibatkan longsor gitu. Intinya kita masyarakat Kemuning itu menolak adanya penambangan. Sudah berapa lama tambang? Kira-kira sudah 1 tahun. Dan itu pertama perjanjiannya itu cuma punya Haji Sukaji, sekarang udah merembet kemana-mana, melebar semuanya.